juga kami dari Polresta di backup juga dari Polda, dan juga kita sudah ada penebalan lagi sekitar 2 satuan setingkat kompi dari Brimob Nusantara. Kita akan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan terkait dengan patroli dan juga razia. Namun tentunya kita akan meminta bantuan juga kepada tokoh-tokoh yang ada di wilayah Kota Jayapura, karena peran tokoh ini sangat diperlukan, tokoh adat, tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, untuk sama-sama bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan juga bisa menyampaikan kepada warganya untuk selalu menjaga lingkungannya dan juga menjaga jangan sampai terprovokasi. Ya, ini nanti akan terus kita bangun pertemuan-pertemuan, ya, walaupun memang sebelum juga ini sudah berjalan, karena kita lihat ini paling utama, ya, supaya tokoh-tokoh ini bisa menyampaikan kepada komunitasnya.